ke? Okey, keadaan Melaka keadaan Melaka pada Ahad malam Isnin 13.12. Tengok eh. Dah lama dah tau. Dah dapat keadaan macam gini, tak dapat-dapat. Okey, kita tengok. Okey, tengok sebelah kanan tu. Berapa lama dia tak ada lampu tu. Hari ni ada lampu. Oh my god. Okey. Tengok keadaan beca. Kembali ada beca eh. Okay, kembali ada beca. Okay. Melaka kembali bernyawa. Melaka kembali bernyawa tuan-tuan sejak PKP ni telah dilonggarkan eh. Tapi itulah dia. Harga sebuah longgar ni saya tengok semalam 15 orang yang positif, hari ni 7 orang. Tapi mungkin data yang dibaca tu mungkin tidak valid untuk ni lah kan. Tengok eh. Dah lama tak jumpa kereta banyak ni Ahad malam Isnin eh. Terima kasihlah pada ni, walaupun ramai sangat yang mengecam kamu semua datang ke Melaka ni kan. Sampai kata Melaka dah tak ada, Melaka pindah dia kata kan. Tapi kamu telah menyelamatkan ekonomi Melaka kan. Jom kita tengok depan sikit. Apa yang apa? Ada kejap man, tengok apa dekat tower ni, tower Melaka ni. Okey kejap. Saya datang Ahad lepas tutup eh, lampu pun tak ada. Ha ni tengok uptown dekat Melaka ni pun kembali bercahaya. Tengok on the left side kan. Tower ni pun ada lagi kembali bercahaya. Okey, jadi dengan kata lain Melaka kembali jam. Ha tengok depan kamu. Ha. Tengok jam eh. Saya merindui jam kat Melaka ni dah 2 3 bulan dah ni. Ha. Selalunya sini boleh berjalan dengan tenang eh. Jadi nombor plate yang ada-ada pun tengok eh. KDY apa tu WB VBP BCQ. Nak jumpa plate M payah. Biasa M mendominasi. Dengan kata lain Melaka kembali dijajah. Ya Allah Akbar. Selamat datang, selamat datang kembali ke Melaka. Makmurkan ekonomi Melaka. Melaka maju fasa ketiga. Okay, see you Baby Mat Family Channel. Nak masuk ke uptown Melaka pun jam eh, nak masuk uptown Melaka ni. Depan Holiday Inn. Apa dia orang kejar pun tak tahu eh. Welcome back Melaka. Welcome back.